Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tribuners. Kembali lagi bersama saya Muhammadudin Irfani, jurnalis Tribunus Bogor. Pada pagi hari ini sedang berada di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, yang mana pada hari ini dilaksanakan gelar penertiban pedagang kaki lima yang berada di kawasan Puncak. Dan nantinya PKL yang digusur ini akan dipindahkan ke dalam rest area Puncak. Terlihat personil gabungan terus bergerak ke atas, yang mana di pada awal pelaksanaan ini sempat terjadi penghadangan oleh para PKL dan juga sempat terjadi kericuhan yang mana antara kedua belah pihak saling dorong-mendorong. Dan arus lalu lintas sendiri di kawasan Puncak pada saat ini sedikit terhambat. Bisa lihat di sebelah sana itu para aparat, misalnya dari Satpol PP, terus mendorong para pedagang PKL ini untuk mundur. Sedangkan di belakangnya di sana sudah disediakan satu eskavator untuk membongkar lapak-lapak pedagang. Tadi juga sempat ada beberapa warga yang diamankan saat terjadinya dorong-mendorong. Nah, seperti inilah situasi pada pagi hari ini di kawasan Puncak ya Tribuners. Oke Tribuners, sekian laporan dapat sampaikan dari Puncak, Kabupaten Bogor. Muhammadudin Irfani, jurnalis Tribunnews Bogor, melaporkan.